Viral mobil di Depok, Jawa Barat jeblos ke septic tank saat tengah dipanaskan. Awalnya pemilik mobil berinisial YNRT melapor ke petugas damkar, seusai mobil yang ia panasi tersebut jatuh ke lubang septic tank. Diduga septic tank sekaligus garasi tersebut tidak kuat menahan beban dari mobil. Lantas, sebanyak 2 tim damkar dengan 10 personel dikerahkan ke lokasi. Karena keterbatasan alat, evakuasi mobil memakan waktu hampir 4 jam. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.